Fadil, Fadil, Fadil mau ketemu sama Rayan, sama Rapatar. Lo harus kasih pengarahan. Nih, lu udah ketemu Ryan dong? Udah dong. Ini Fadil nih, adiknya Gigi. Halo. Caca. Halo kak, apa kabar ya Allah? Alhamdulillah. Semua ketemu kak? Rapatar. Injuri. Enggak sih. Tenis, lu main tenis gak? Lu main tenis gak? Kok urus sih kak sekarang? Urusannya kan terakhir ketemu kan lagi hamil ini. Ini udah satu setengah tahun. Ingat gak lu ketemu katanya di mana? Di mana? Di sini. Sumba. Lagi gila. Hai. Cipung kan? Demi Allah saudara gue tiap hari bilang gini, Fadil kalau ketemu dia fotoin dong, fotoin dong. Kata gue ngapain gue fotoin dia sendiri. Lu ya, lu fotoin di sini deh. Lu harus. Asik. Ah, ada kakak nih. Kak, ah, ada kakaknya. Ini kakaknya. Hai adikku. Kok enggak terbang? Lagi enggak dipakai sayapnya. Apa kabar ya? Ampun, dia masih malu-malu. Masih malu-malu. Tadi gue yang ngarahin gaya gini, gini. Dia lagi buat Om Fadil harus ngarahin gaya. Coba gimana? Om Fadil sekarang jadi sutradaranya, oke? Iya. Aku pakai baju kayak gini. Ah, ini gitu. Gitu lah. Coba. Iya. Giginya liatin dikit, giginya liatin dikit. Ya dari sono nih guys, dari belakang sono sampai ini aku, kamu udah naik mobil baru aku belum? Belum lagi mobil baru ya. Masya Allah, ya Allah. Ini yang buat Kak Gigi itu ya? Iya. Masya Allah, ini dari sini. Ini orang jalan aja capek enggak lah dia. Di bawah ada lift mobil, terus ada muter-muternya dia. Ada lift mobil? Terima kasih ya. Jadi, insya Allah katanya sih Agustus September, Agustus akhir September jadi. Amin, amin, amin. Katanya ya, ini kamar gue di atas, rumah di atas. Oh, nanti pindah sini? Ya, jadi ini mau jadi rumah lebih pribadi lah. Oh. Jadi ini rumah pribadi. Oh, ini rumah pribadinya di sini nanti. Ya, maksudnya kalau teman-teman dekat, keluarga di sini. Nanti ini ada pohon-pohon semua. Masya Allah. Nah, ini akan dihancurin. Kemana? Jadi ini dihancurin. Jadi gue bikin mirip ini. Oh, jadi oh. Dipanjangin. Jadi kayak rumah istana ya. Jadi panjang. Nanti rumah istana pemirsa. Ini kan cuma 2 lantai. Nanti gue bikin di sini 3 lantai. Di lantai 3-nya itu gue bikin room karaoke gede gitu buat lounge. Di atasnya gue bikin rooftop garden. Fadil juga mau bangun rumah loh. Enggak, doain. Doain. Enggak, tapi ini apa namanya? Kira-kira ini bakalan jadi semuanya dalam waktu berapa lama? Desember tahun depan kalau semuanya. Desember. Kalau rumah yang ini insyaallah September jadi. September jadi akhir tahun ini langsung dibangun. Oh, terus yang di sini ini pindah nih ke sini semua nih. Nah, yang di sini nanti ini tuh jadi rumah museum. Oh, museum. Jadi rumah museum tuh maksudnya rumah ya, kenangan. Rumah kenangan jadi piala-piala, foto-foto terus ini jadi kalau nerima tamu tim-tim tuh di sini. Lu mau nyetir mobil gua enggak? Iya, berani. Berani enggak? Mau enggak ke depan? Bisa lah, Dila. Seru. Oh my god. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Oh my god. Kita buka atas. Ah, buka pintunya gimana? Lu bisa nyetir kan? Bisa. Ini gue lagi bingung mau diapain.
tadinya mau bikin kayak. Nah, ini bagus banget, Masya Allah. Ini depannya bagus banget, aku suka banget yang modelannya kayak gini gitu loh, muter gitu. Oh itu ada mobil juga, mobil gua. Masya Allah pemirsa, lihat di sini pemirsa. Kirain saya motor cuma satu, ternyata di sini. Tapi lihat kalau belakang kamarnya. Widih, anjing ga? Nah, ini yang benar itu benar nggak mampu. Ini anjing ga? Masya Allah, ini bagus banget. Ini berapa meter? 2500. Ah ini bagus banget. Ajib kan? Kalau bikin banget. Acara, bikin apa di sini? Banget ah, masya Allah, ya Allah. Ini banget mau renov bikin. Ini kalau menurut gua tapi renovnya jangan dibikin modern tau. Oh jangan, tetap gini. Iya tetap kayak gini. Ini enggak, kalau menang bu. Oh enggak. Ini kan keramiknya keramik zaman dulu. Ini kan keramik zaman dulu licin. Oh. Sama ininya juga licin. Ini gua takut jatuh ya bocah. Iya, gua takut jatuh bocah. Itu juga tuh ah. Ini nanti mau bikin pavilion belakang. Oh. Barbeque. Tapi enak ya? Enak banget. Enak banget. Ya jarang-jarang di rumah Jakarta tengah kota. Iya, itu dia. Beli rumah ini segini, beli rumah sana segono, beli mobil ini segitu. Masya Allah dia berkah. Amin. Amin. Oke kan? Tapi asik kan dia? Asik banget. Ini kayak bikin rumah-rumah kayak pelataran gitu. Bisa mau makan meeting di sini. Tapi mau dijadiin rumah tinggal juga enak gak sih? Enak, kayak gini. Enak sebenarnya, cuman tinggal kita bener-benerin aja. Mau digendong sama papa? Aduh. Sebentar lah, gendong terbang jauh. Aduh, gue udah, pakai celana jeans. Ah, lihat ya, papa sama Layanza sama lo pakai celana jeans. Ya kan? Layanza pakai celana jeans. Celana jeans. Celana jeans. Bukan ada jeans, celana jeans. Wih, keren banget ya pakai celana jeans ya. Aa nggak pakai celana jin. Lihat deh. Aa lihat dong papa pakai celana jin. Keren nggak Aa lihat? Lihat nih lihat ya. Papa sama Rayanza lihat. Aa lihat dua-duanya. Ini baru bayi belum aja bisa duduk sendiri. Ini lihat dua-duanya jalan. Ayo. Jangan dipegang dong. Jangan nggak bisa loh. Celana jin ya. Tuh, dua, tebak! Duduk, sini. Hah, si Cipung ini kenapa gaya banget ya? Pakai celana jeans, gaya banget. Udah, papa sambil nungguin meeting, papa mau ke bawah dulu ya, A. Eh, La. Itu bawa apaan, makanan ya? Bukan, Pak. Ini gentle-gentle, baru beli soalnya habis. Hah, pasti kamu boros ya nyucinya ya? Enggak, Pak. Papa jangan isu gitu loh, Pak. Nanti Lala dimarahin ibu loh. Lala nggak boros, Pak. Ini Lala buktiin ya, Pak. Ya. Bentar, Lala ambil dulu, Pak. Ya. Si Lala tadi waktu lewat rasa-rasanya wangi. Kayaknya dia punya pacar baru deh. Nih, ini udah habis, Pak. Coba. Nih, Pak. Ini tuh udah habis. Lala tuh kalau pakai tuh cuma setutup botol ini aja, Pak. Coba wangi. Enggak. Wangi kayak parfum Paris. Berarti benar kamu nggak boros. Tapi saya mau tanya nih, kamu nih wangi terus punya pacar baru ya? Is enggak loh Pak, masih jomblo kita Pak. Ah masa sih? Lala tuh wangi bukan karena punya pacar baru Pak, tapi karena kan Lala kan cuci baju semuanya tuh pakai Gentle Gen. Gentle Gen tuh kan wanginya tuh seperti wangi parfum Paris Pak. Widih. Parfum Paris yang mewah. Widih. Kan, terus tahan lama kan Pak, Lala masih wangi kan Pak? Lala dari luar loh Pak. Iya wangi. Saya juga tahu karena Gigi selalu bilang Gentle Gen itu 3-in-1, nggak perlu pakai pewangi dan perlembut lagi kan? Iya Pak, bener banget. Terus kalau di tangan tuh Pak ya, kalau pakai Gentle Gen itu tuh nggak gatel, terus nggak bikin kasar, nggak bikin iritasi lagi Pak. Dan di tangan tuh nggak bikin tangan merah dan panas Pak, karena kan Gentle Gen nggak mengandung lapsa Pak. Pinter Lala nih, lihat dong. Deterjen berbahan aktif tumbuhan tanpa lapsa. Selain tidak mengandung lapsa, Gentle Gen ini deterjen pertama yang terbuat dari bahan dasar tumbuhan. Makanya semuanya jangan ragu ya untuk ganti ke Gentle Gen. Pak, yaudah Pak. Maaf Pak, Lala mau lanjut nyuci dulu ya Pak ya. Iya, oke ya, mantap. Pak. Gitu dong, ya, Gentle Gen. Eh, jangan lupa nyuci-nyuci. Oke, tapi ini makanan ini buat meeting mana kan? Oh, iya Pak, siap lagi di jalan Pak. Bentar lagi sampai Pak. Telepon, minta ya, cepet ya. Iya Pak. Raja Arab mau foto. Lagi mau pemotretan. Aku boleh gak nanti foto sama Cipung? Boleh. Cipung.
Hmm. Itu Tante Ayu deh. Tante itu Ayu ya. Apa bu? Apa? Gitu. Ini gemes banget. Ini pas banget Mbak Gigi. Pakai baju Arab-Arab gitu. Ini kan Nadif kan? Oh iya. Nanti mana? Lagi ada di rumah. Itu kan Tante Ayu satu cantik. Salam dong. Salim. Abang udah gede ya. Sama tantenya satu lagi. Hai. Mereka udah bisa salam belum? Aku mau foto sama Cipung. Salam foto sama Cipung sana. Loh, di mana? Sebelah? Bebas, sana. Mau di mana aja, boleh di sebelah juga boleh. Sebelah lagi ada motretan. Kita mau foto, mau ada foto. Oh, sekalian aja Cipung. Kalian Cipung foto. Cipung anak Angolik. Anak Angolik. Mau foto bareng Ngolik fotoin dulu sama Tante Ayu. Ayo, ayo. Ini temanya pas banget ya, kan separah apa. Papa. Video hari ini mau foto sama Tante Ayu. Foto di sini aja. Pakai apa ya? Di eye drop. Foto pakai ini aja. Ya. Cipung. Cipung. Banget Cipung. Sorbannya kurang kelihatan kan ya? Kurang mana? Ke depan. Yang sebelah sebelah kanan. 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 Cipung. Yang ini. Ya, di kedepanin. Nah, dah. Dah. Papa. Senyum gak lo? Dia senyum sama cemerut. Senyum. Tasbih. Ya ampun, ini gemes banget ada tasbih. Gila. Adek. Rayanza. Bu. Foto sama tantanya Jiki Radia. Jiki. Rayanza. Ibu. Rayanza. Itu ya Allah, kalau fans banget lo sama dia, sumpah. Aduh. Main, Pak. Oh. Aduh. Kenceng nih zikirnya, kenceng. Doanya kenceng. Pakai sajadah biasa aja enggak? Di bawah. Ya, ambil sajadah. Ya, mau di bawah dia. Adik foto sama siapa, Dek? Dek. Sama tante. Aduh, zikir. Ya, jatuh. Anteng banget ya dia. Anteng banget. Dibrewokin mau, dibrewokin ya. Brewokin ya. Gemes. Bisa nyender. Ibu gak mau. Serenya ya. Ya Allah, semoga gue kalau punya anak mukanya kayak Cipung. Amin. Ini gak apa-apa duduk di bawah nih. Gak apa-apa. Nih, mau duduk. Ya. Nah. Udah sejadahnya. Ya Allah. Sholat, ade sholat. Sholat. Itu di situ. Tuh tasbihnya nih, Sus. Iya, ada yang putus. Copot. Eh, enggak apa-apa. Eh, wirid. Janji gue kalau punya anak bakal gue cosplay tiap hari kayak Cipung. Yang pakai gajah-gajah itu lucu banget iya, sih. Dumbo ya Allah. Itu gemes. Itu punya wig juga, Kak. Wig apa ya? Wig kayak bayi-bayi. Ah, kayak apa sih? Ini dia lagi. Apa? Dia punya wig. Dia tiap hari sebentar ya, Kak. Gitu. Haji. Foto shoot ganti-ganti. Tangan-tangan. Hey. Kenapa nak bete? Jikira kencang banget, Mbak. Jikira kencang. Jikira. Aku kasih kamu baju. Boleh. Oke. Kali aja suka. Ini dia harus ini. Iya, tanya dia punya wig buat cowok, baik cowok. Iya, tadi dikasih lihat videonya. Oh, udah dilihat. Pakai cemilan. Oke. Aku enggak mau, Bu. Caca. Dia enggak mau. Enggak mau, maaf ya, Dek. Lucu tapi gemas.
Enggak. SPD ya. Sayang, kasih. Oh, tapi jadi nyaman. Enggak, iya enggak lepas yuk, lepas yuk. Cita yang mau minta wes. Cita yang fashion beda deh. Boleh, boleh. Tapi nanti. Iya, boleh. Nanti. Mas, kamu udah makan belum, sayang? Bali makanan nanti. Oh, biar di sini. Lu kayaknya lagi diet banget enggak sih? Kurus banget. Oh, lumayan. Diet apa enggak? Olahraga sih, Kak. Lapar. Pasti capek. Foto capek. Ha, biar. Ha, biar. Ha, biar. Ha, biar. Pakai ini dulu biar nempel. Maaf ya, Dek. Babu. Kebalik, Kak. Oh iya. Kelihatan dong yang pakai bandana. Ini aja. Udah sana foto. Yuk. Boleh. Yusuf. Yuk. Sini, Mbak. Bawa sini, Mbak. Cemilannya. Ayo, kita bawa aja nih. Yuk. Adik. Ayo foto ini deh, foto kenaikan pangkat, Dedek. Iya, Pak. Lu ke sini Pak. Polisi digigit nyamuk, kesian deh. Habis di hutan, Mbak. Habis di hutan. Hutan. Dari hutan ya, udah ganti baju, Sus? Ya. Pung, penak banyak, Pung. Kenapa begitu? Erdrop, Erdrop. Erdrop, Erdrop. Erdrop, lu. Ya ampun, dokter. Menang banyak, Pung. Aku mah fans banget sama Cipu. Pung, menang banyak, Pung. Aduh, ini lucu nih ketawa. Aduh, ai matanya perhatikan. Sambil megang atas bel lagi. Aduh, zikirnya kuat. Zikirnya kuat enggak pas. Ade aja, Dede.